Ikan remora masuk dalam famili Echinoideae dan terdiri dari sekitar 8 spesies yang berbeda. Yang paling terkenal adalah remora, remora osteochir, dan remora australis. Semuanya memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dan kemampuan melekat yang sama. Kemampuan unik untuk melekat pada permukaan tubuh ikan besar atau kapal dengan menggunakan sebuah cakar dorsal yang disebut lamela yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah vakum yang membuat mereka dapat melekat dengan kuat pada permukaan. Ikan remora biasanya hidup berpasangan dengan ikan lain yang lebih besar seperti hiu atau pari. Mereka membutuhkan sisa makanan yang didapatkan dari ikan besar tersebut. Ikan remora juga membantu ikan besar tersebut dengan membersihkan kulit mereka dari parasit.